Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal membacakan spoiler terbaru ya teman-teman. Yang dimana spoiler hari ini kita mendapat pesan dari si Flicker guys, bukan dari si Gossip Gear. Jadi untuk isi spoilernya adalah, ini aku, halo Ryan Indra, jadi kamu salah satu pembuat PKXD. Hahaha, Anda mengharapkan email dari gadis pirang hari ini kan? Bersiaplah untuk menangis, ini aku Flicker yang akan berbicara denganmu hari ini. Di sini saya mortal, hanya. Jika Anda belum mengenal saya, dunia apa yang Anda tinggali, sebuah video yang menunjukkan saya dan saudara perempuan saya bertarung melawan admin dan nimda tertentu dirilis. Hah? Seolah-olah orang-orang itu cocok untuk kita. Oh, aku tidak terlihat hebat di video kan? Apa? Apa maksudnya tidak? Kamu tahu apa? Aku bahkan tidak akan marah padamu. Lagi pula, aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dan Glitch di tim penjahat. Sederhana saja, saya menemukan cara untuk menjual baju jirah cantik saya di toko PKXD itu. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, beli saja milik Anda. Oh, dan mudah untuk melewati keamanan tempat itu. Hehehe, saya hanya harus mengancam orang-orang yang bekerja di toko. Dan semuanya baik-baik saja. Mereka meletakkannya di sana. Muahaha. Oh, mau tahu apa kekuatannya? Ini sebuah rahasia. Anda harus mendapatkan milik Anda untuk mencari tahu. Oke guys, jadi armor baru ini ternyata adalah cowok ya teman-teman. Atau armor cowok guys. Sedangkan yang armor glitch kemarin itu armor cewek teman-teman. Aku baru tahu juga nih kalau armor glitch ternyata adalah armor cewek ya guys. Jadi kita bakal lihat nanti untuk kemampuannya masih dirahasiakan teman-teman. Kita bakal tunggu aja kira-kira untuk kemampuannya seperti apa. Apakah mirip dengan ini armor admin ini? Soalnya kan dia ada flicker ya. Kalau flicker langsung berarti langsung jauh ke sana gitu. Satu kali ditekan kan ya. Habis itu kita bakal lanjut lagi teman-teman. Lebih banyak bahaya menjadi. Hai, sekarang jika Anda tidak ingin bergabung dengan saya, maaf. Tetapi lebih banyak bahaya yang menghampiri Anda, hore. Kupu-kupu gelap terus berterbangan di dunia kecil ini dan aku bersumpah itu bukan perbuatanku. Ini dari rekan saya dari alam semesta lain. Dia sudah bilang dia akan datang. Dia juga mengatakan kepada saya untuk mengawasi kepik dan kucing hitam. Saya bahkan tidak khawatir, apakah saya harus takut dengan binatang lucu? Tunggu, apakah saya mengatakan imut? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Ya, saya harap Glitch tidak mendengarnya. Sejauh ini saya belum pernah melihat kepik atau kucing, hanya makhluk ini di sini. Aku ingin tahu apa mereka. Saya harap mereka jahat. Wow, dari gambar ini kayaknya pet guys. Aku nggak tahu ya, apakah ini pet atau kostum baru teman-teman. Kalau dilihat-lihat sih seharusnya pet ya. Dan pet ini mirip kartun apa ya? Aku lupa guys, kartun apa guys. Dan petnya keren banget, ada yang warna merah dan juga warna hitam ya teman-teman. Kayaknya ini petnya si Flicker guys, yang warna merah. Yang warna hitam. Sedangkan yang warna merah itu adalah petnya si Glitch. Tapi aku nggak tahu ya, ini pet atau bukan. Menurut kalian ini apa guys? Komen di bawah. Ataukah ini sebuah karakter yang menjadi tim penjahat teman-teman? Kita tunggu aja ya nanti bareng-bareng. Soalnya aku nggak bisa asal nebak guys. Dan untuk saat ini itu saja. Aduh, gadis pirang itu baru saja memukul kepalaku. Ya ampun, mengapa semua kekerasan ini? Oke, saya akan memberitahu mereka. Gadis itu memintaku untuk memberitahukan bahwa peristiwa pasca hampir selesai. Pasca akan segera berakhir, akhirnya semua hiasan ini akan hilang. Wah, dia mengatakan kepada Anda untuk menikmati beberapa hari terakhir untuk bersenang-senang di dunia kita yang dihias dan makan banyak coklat. Tapi aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan memakan semua coklatnya sebelum kau melakukannya. Lebih banyak berita di perjalanan menyebalkan sekali. Oh, dia juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa akan ada pembaruan baru dalam game bernama Crazy Run. Kecepatan pemain akan ditingkatkan, begitu juga hadiahnya. Selama satu minggu ya guys. Oh, dan juga akan ada penjualan combo pet pot di toko 4 dengan harga 3.
Jadi kalau kita beli petnya 4, kita bakal dapat seharga 3 ya guys. Apakah kamu bahagia sekarang gadis? Saya sudah memberitahu mereka segalanya. Itu saja untuk saat ini, sampai jumpa pencipta. Berkedip. Wih, jadi ini adalah si Flicker teman-teman, atau spoiler dari si Flicker ya. Kemungkinan sih yang aku tangkap dari pembahasan di spoilernya ini, sebelum event pasca selesai pasti tim Flicker bakal hadir ya teman-teman. Nah kemungkinan itu kalau ada sudah spoiler hari ini, dia kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu ya guys uploadnya. Jadi kita bakal tunggu aja bareng-bareng sebelum habis kita ambil ini. Wow. Dan juga nanti bakal ada hadiah besar-besaran di Crazy Rune. Jadi kalian usahakan main Crazy Rune nanti ya teman-teman. Sambil mencoba armor baru dan yang satunya tadi aku nggak tahu itu kostum atau pet atau makhluk atau apa. Soalnya di sini disebutnya kepik atau kucing ya teman-teman. Dan juga kalian bebas memilih tim guys, mau masuk di tim penjahat bergabung sama si Glitch dan juga Flicker, atau kalian mau berada di tim baik-baik bersama admin dan Nimda ya, komen di bawah guys. Dan juga nikmati event pasca ini sebelum berakhir. Jadi itu ya teman-teman ya untuk spoilernya guys, sorry kalau ada salah kata, semoga kalian suka dengan spoilernya ya. Jadi aku bakal lanjut main dulu karena masih ada waktu yang tersisa teman-teman. Semoga nanti armornya dijual pakai games atau koin, atau kita bisa mendapatkannya dengan gratis melalui misi, kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja bareng-bareng guys, semoga bisa lebih murah ya intinya, supaya kita semua bisa menikmatinya dengan ceria guys, apalagi yang mau bergabung dengan tim penjahat guys. Soalnya aku yakin pasti banyak yang pengen bergabung dengan tim penjahat melihat armornya yang keren dan juga petnya keren banget guys. Kalau itu adalah betulan pet baru ya, ada pet kucing teman-teman, pet kucingnya pun bisa berdiri di gambarnya. Kita nggak tahu ya nanti kira-kira bakal seperti apa, jadi kita bakal tunggu aja bareng-bareng. Sayangnya armor Nimda ini dia masuk ke tim mana ya, apakah dia masuk ke tim Nimda guys? Soalnya aku seneng armor ini nih, keren banget teman-teman. Armor ini yang bisa menyaingi armor Glitch ya guys. Tuh laju juga, wow. Oke iya, aku pengen ngasih tahu juga nanti kalau kita sempat live aku bakal kasih tahu ya. Oke teman-teman, jadi untuk videonya seperti ini aja ya guys, semoga kalian suka untuk spoilernya dan tunggu updatean terbaru selanjutnya teman-teman. Oke. Jangan lupa guys di like, share, dan subscribe videonya supaya teman-teman kalian semua tahu ya. Kita bakal ambil hadiah gratisan dulu. Lumayan dapat 600 koin, tapi aku belum dapat kostum barunya di sini. Kemarin aku sudah lihat salah satu temanku ya, kostumnya sudah lengkap banget guys. Apakah ada dari kalian yang kostumnya sudah lengkap semua teman-teman? Komen di bawah ya. Kalau sudah lengkap sih hebat banget. Waktu tidak berasa begitu cepat, bentar lagi lebaran juga teman-teman. Kemungkinan kita bisa bikin videonya yang sebentar-sebentar aja ya nanti, tapi kita tunggu aja. Semoga ada hal-hal baru lagi di PKXD ya, karena kemarin sudah membosankan banget teman-teman. Wow, dapat bajunya guys. Lumayan, dapat baju, kita tinggal ngumpul yang lainnya, yeay. Wih, halo Indira. Wah, rame banget sini tuh. Kita sudah dapat bajunya, tinggal yang lainnya ya. Semoga event pasca nanti tidak ada yang membosankan lagi guys, karena ini sudah mau update ya. Tapi untuk tanda-tanda minigame baru kayaknya belum ada guys. Tidak ada minigame pasca yang besar-besaran kayak dulu sepertinya ya. Yang minigame mengumpulkan telur itu loh, tidak ada teman-teman di spoilernya. Dan untuk hal lain aku juga tidak tahu, kayaknya tidak ada teman-teman. Sedangkan untuk armor gratis juga belum ada tanda-tandanya ya, padahal kemarin kita sudah dapat sarung tangannya, terus dapat sepatu, tapi untuk bajunya sama yang lainnya belum ada guys. Nah nanti ini bakal berubah teman-teman, aku lihat di punyanya si Flicker ya. Kita coba lihat sebentar, kita cek di sini guys. Flicker, soalnya dia ada upload baru katanya, cuma aku belum buat videonya. Jadi kita cari, aku soalnya menunggu spoiler terbarunya ya. Ah iya bener teman-teman, tuh
dia sudah upload ya. Keren-keren banget tuh, warna merah juga, merah dan biru. Wow, merah dan biru, merah dan hitam. Oke guys, jadi untuk spoilernya hari ini sekian dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, sehat selalu teman-teman.